Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang pada semua yang dapat join webinar kita petang ni lah. Saya tengok sini kita punya SPSB pun ada join juga. InsyaAllah mudah-mudahan petang ni kita dapat input lah macam mana sebenarnya kita nak selesaikan FIP kita pada semester ni sebenarnya. Okay, so sebelum kita mula majlis, kita buka majlis kita dengan bacaan pembukaan Al-Fatihah. Ya Rabbi. Okey, first sekali saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Hudai sudi menerima jemputan daripada saya. Okay, untuk memberi sedikit pencerahan macam mana kita nak submit kita punya FIP technical paper ke dalam sistem OJS. Okay, so saya minta yang ada dekat sini ni masih lagi sempat untuk bagi tahu kat kawan-kawan yang mana tak masih belum join kita untuk masuk ke dalam online webinar ni. Sebab apa, benda ni sangat penting sebenarnya. Okay, sebab benda ni tak pernah dibuat pada semester-semester lepas ataupun FIP 1 pun tak pernah digunakan lagi. So ini adalah pertama kali kita akan gunakan secara official untuk FIP 2. Okay, sebelum saya syok sendiri, dengar tak saya nyanyi suara? Saya kan tak dengar pula rupanya. Dengar. Okay. So saya harap adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, kita dapatlah sama-sama at least apa, ada two-way communication ke, tak clear ke apa, kita tanya. So at least bila habis je kita punya webinar ni, kita dah ada idea macam mana kita nak buat. Kita nak selesaikan kita punya FIP 2 pada semester ni, insyaAllah. Okay, perancangannya untuk webinar kita pada hari ini adalah saya akan mulakan terlebih dahulu menceritakan apakah deadline ataupun kriteria-kriteria yang perlu diselesaikan oleh adik-adik dan juga peranan supervisor sedikit sebanyak dalam menyelesaikan FIP 2. Kemudian saya akan pas kepada Dr. Hudai untuk Dr. Hudai bercerita detail berkenaan submission ke dalam sistem OJS. Okay? OJS tu tak agak-agak tahu tak apa benda OJS? Ha? Tahu tak kita duduk sebut OJS? OJS ni apa sebenarnya? Okay, OJS ni adalah satu sistem iaitu apa dia, Dr. Hudai? Open General System. Okay, dia adalah satu sistem untuk kita submitkan kita punya paper, sama ada paper kita journal ke, proceeding ke, depends on the types of the publisher tu lah. Okay, so kalau dalam konteks kita ni, kita punya publisher adalah MARI tu under bawah PPD lah. Okay, so tanpa lengahkan masa, kita go through lah. Okay, so kalau kita refer sini, kita dah selesai pun FIP 1 which is sem lepas, kita dah selesai. Okay, sekarang ni adalah FIP 2. FIP 2 ni adalah sebenarnya nak siapkan FIP kita yang pertama. Okay, FIP pertama kita dah buat chapter 1, chapter 2, chapter 3, betul? Lepas tu disambung dengan FIP 2. Okay, FIP 2 ni adalah sepatutnya bahagian results dan juga discussion dan juga conclusion. Okay, tapi okay, kita tengok dulu. Okay, so kita dah selesai dah chapter 1, chapter 2, chapter 3 sepatutnya di dalam FIP 1. Tapi chapter 3 ni biasanya akan ada penambahbaikan. Okay, penambahbaikan ni dari segi kita dah buat dan kita dah ada gambar real daripada projek-projek kita. Okay, dan kita sudahi dengan chapter 4, chapter 5 dan kita compilekan dia mengikut format thesis UTHM. Okay. Dan daripada thesis ini, daripada full report ini, kita kena keluarkan dia menjadi technical paper. Okay,
Okay, technical paper ni kita guna dia, kita menggunakan template daripada Proceeding Mari. Okay, so template ni saya assume semua dah maklum lah. Kalau tak maklum lagi, sekejap lagi saya akan usik jugalah benda berkaitan dengan template daripada Proceeding Mari. Okay, ini adalah due date. Tapi yang ini yang you guys dapat hari tu, maksudnya draft yang saya dah buat. Tapi yang hari tu tak betul lagi disebabkan oleh kita punya apa nama dia, pandemik. Okay, semua dah sedia maklum yang kita sebenarnya halfway je berada di kampus. Okay, so lepas pada raya kita tidak dapat pulang ke kampus ataupun meneruskan apa sahaja pembelajaran secara face to face ataupun kita buat lab dah tak boleh masuk lab semua kan. So ini memberi impak kepada sesetengah kumpulan yang mana masih belum mempunyai results ataupun mempunyai results yang tidak mencukupi. Okay. So daripada due to the pandemic, apa, PKP, MCO, so ada PKP yang kedua lagi, sambung lagi. So kita dah delay sebenarnya. Okay, so ini adalah tarikh-tarikh yang saya buat, kira maksudnya yang paling last, kira maksudnya yang memang dah habis-habis dah, habis paling lewat lah senang cakap untuk kita selesaikan. Okay, so saya simplifikan dalam bentuk ini, kita nak habiskan, kita nak completekan FYP kita ni. Ini poin-poinnya yang ada. So you have to submit, you guys kena submit dia punya technical paper kepada SV. Ini adalah untuk SV check lah. Okay, technical paper dah masuk dalam sistem OJS. Ini yang akan dinilai, okay, oleh panel ataupun reviewer. Okay, lepas tu full thesis ataupun full report dan juga logbook yang dinilai oleh you punya supervisor. Okay, Dr. Ain. Yes. Dr. Ain share screen ke? Haa. Tak nampak ke tak? Yang tak lain dapat tengok tak? Nampak. Oh, sekejap. Saya tak keluar. Yang lain nampak? Saya nampak. Ada. Nampak je. Nampak eh, bergerak eh slide saya. Okeylah, apa Juhat bagi tahu. Okey. So Juhat try ni. Keluar balik ke, masuk balik ke channel ke? Alright, jap. Okay, so saya simplifikan lagi. Nanti slide tu saya memang akan sharekan juga, so you guys boleh baca. Tapi benda ni sebenarnya bergantung kepada SV, okay? Saya hanya bagi tarikh akhir. Tarikh akhir ni maksudnya yang paling last sistem boleh terima, saya boleh terima. Okay, tapi kalau SV kata lebih awal ke apa ke, itu bergantung kepada SV. Okay. Alamak, Microsoft PowerPoint has been stopped. Nampak ke tak nampak? Tiba-tiba dia keluar benda ni. Nampak. Nampak. Okay. Janganlah dia stop pula. Okay, nampak eh? Okay, so saya punya, ya, kena terkeluar. Today, yang lain-lain nampak ke? Saya dah tak nampak. Nampak Excel sekarang. Sekejap eh. Dia jadi terkeluar. Okey, sementara saya masuk balik dalam saya punya PowerPoint. So saya nak tanyalah, masing-masing dah try belum masuk dalam sistem OJS ataupun no idea at all? Semalam ada join tak webinar yang dianjurkan? Ada. Sekejap, dia tak responding.
Ah, okey, dah nampak belum? Okey, nampak. Alhamdulillah. So saya minta maaf eh atas ke apa masalah teknikal. Ha, saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia boleh terkeluar. Okey. Ah, so ini adalah tarikh akhir. Tarikh akhir ni saya letakkan sebenarnya tarikh akhir yang pertama ini adalah technical paper kepada supervisor. Okey, maksudnya saya nak cakapkan minggu terakhir semester, which is minggu ke-14, itu adalah antara you guys dengan supervisor. Ini adalah suggestion daripada saya yang supervisor lah. Tapi yang penting adalah you guys dengan sistem. Okey, submission kepada technical paper dalam OJS system adalah tarikh akhirnya pada minggu study week. Okey, pada minggu study week iaitu minggu ke-15, iaitu hari Khamis, 8 hari bulan 7. Okey. So benda ni kalau nak submit lebih awal tak ada masalah. Okay. So ini hanyalah tarikh akhir. Tarikh akhir maksudnya selepas pada tu kalau boleh tak nak lah lah. Sebab benda ni melibatkan kepada next step. Next step ni adalah dalam proses kita dinilai oleh kita punya panel. Okay. Okay. So dalam technical paper yang dah finalize kita akan submit dalam sistem OJS yang mana yang akan diajar oleh Dr. Hudai sebentar lagi. Okay, so full thesis dengan logbook you guys akan submit melalui sistem author. Okay, so video presentation you guys buat dalam YouTube, berikan link kepada panel. Okay, benda ni pun submit jugalah, maksudnya link tu ke dalam author. Bukti you guys punya video presentation lah. Okay, dimaklumkan, okay, ini adalah minggu study week. Okay, habis je minggu study week ni you guys akan final exam. Okay, so saya tak usik you guys punya final exam, tapi sebaik sahaja habis final exam you guys akan melalui sistem dan melalui satu sesi, iaitu sesi Q&A. Okay, Q&A InsyaAllah kita akan buat pada minggu ke-18, iaitu pada hari Ahad dan juga hari Isnin. Okay. Okay, lepas tu okay. Alright. Untuk assessment, okay, yang you guys sedia maklum, supervisor masih 60% dan juga panel ataupun reviewer dia ada 40%. Okay, 60% ini datang daripada supervisor, iaitu daripada logbook, interview dan juga final report. Okay, so the main percentage adalah daripada supervisor. So maksudnya pentinglah supervisor, kalau you guys tak dengar cakap supervisor ke apa ke memang payahlah sebenarnya. Okay, so 60% daripada supervisor dan juga 40% ni datang daripada panel dan juga reviewer. Okay, kalau tengok sini presentation 10%, project innovation atau paper review ataupun case study adalah 10% dan juga technical paper adalah 20%. Okay, ini sebenarnya ada berlaku perubahan lah. Sebelum ni benda ni project innovation case study ini adalah 20%. Tapi bermula daripada saya tak sure benda ni akan continuous ke tak, tapi disebabkan sekarang ini kita lebih kepada technical paper dan mesyuarat pun dah bersetuju untuk menaikkan rubrik untuk technical paper menjadi 20% dan juga innovation menjadi 10%. Tapi dia masih kekal 40% untuk daripada panel ataupun kita punya reviewer. Okay. Okay, so technical paper pada amatan saya untuk full report dah tak ada masalah. Sebab apa? Daripada semester 1 lagi pelajar telah didedahkan dengan template ataupun format thesis UTHM, betul? Betul tak? So sekarang ni yang barunya adalah daripada technical paper lah, technical paper untuk FIP2. So kita akan menggunakan template daripada MARI. So saya ada kongsikan juga di dalam Telegram ataupun you guys boleh download daripada website MARI. Benda yang sama je sebenarnya. Okay,
Yang penting you guys kena ikut format. Okay, adik-adik kena ikut format yang ditetapkan. Macam mana yang dia nak, itulah yang you guys kena ikut. Okay. Dan juga, okay, bilangan author ataupun co-author ini, syarat dia mesti less than 6%. Okay, sekarang saya dah, apa, kalau ikutkan memang tak lebih lah. Okay, tak lebih sebab apa, kalau ikut kumpulan pun dalam 3 orang ataupun 4 orang sahaja maksimum. Okay, tapi ini adalah untuk sekiranya kita nak publish kat dalam MARI punya proceeding, ini adalah dia punya syarat dia lah. So maksudnya kita tak bolehlah nak lebih daripada 6 orang. Okay, syarat yang kedua, okay, adalah you guys kena buat plagiarism punya checking, iaitu menggunakan Turnitin. Okay, Turnitin you guys kena report dia mesti less than 30%. Okay, macam mana nak buat Turnitin ni, you guys kena dapatkan, sepatutnya lah supervisor dia boleh createkan kita punya nama dia tu, class ID dan juga enrollment key untuk you guys submitkan you guys punya paper ke dalam tu untuk check sama ada you guys punya percentage itu lebih ataupun kurang daripada 30%. Dan syarat untuk submit untuk technical paper mesti kurang daripada 30%. Dapat 10, alhamdulillah. Dapat 20, alhamdulillah. Dapat 30, tembak balik semula. Okay, so make sure you guys hantar tu memang lebih, memang kena kurang daripada 30% lah. So saya minta SV untuk memang betul-betul take note lah benda ni. Sebab benda ni salah satu syarat wajib untuk disemak technical paper. Okay, so technical paper you guys ni akan, kalau you betul dipublish dalam MARI, insyaAllah boleh diakses oleh semua orang. Maksudnya orang type je you guys punya tajuk dah boleh tengok dah apa you guys punya paper, apa yang you guys tulis dalam paper you guys. That's why kita pentingkan pasal isu plagiarism. Kita tak boleh simply ambil apa dari paper orang ni, dari paper orang ni. Ini adalah contohnya lah, bila kita key in dekat, kita submit kita punya paper kat dalam Turnitin, dia akan keluar report dekat tepi tu. Okay, so kalau paper ni okay 22% lepas lah untuk masuk dalam proceeding MARI. Okay, so bila kita nak check tu, salah satu cara dia adalah kita kena removekan kita punya reference, list of reference yang di hujungnya kan, paper kita biasa list tu dekat hujungnya akan ada list of reference. So list of reference tu kita kena buang sekejap, lepas tu kita submit kita punya paper, kita tengok berapa kita punya percentage. Okay, tapi bila nak submit paper the real, kenalah masuk reference tu, jangan lupa pula. Okay. Okay, so itu berkenaan dengan technical paper. So saya usik pasal pembentangan projek. Okay, pelajar kena buat video, kalau boleh dalam YouTube. Dan juga dinasihatkan bukan public kan. Okay, jangan public kan, tapi try buat dalam bentuk unlisted. Okay, so maksudnya kita punya presentation tu hanya boleh di-view oleh siapa yang dapat kita punya link. Okay, so Q&A akan guna Google Meet antara pelajar dan juga panel penilai. Okay, ni akan di-set kemudian lah berdasarkan panel dan juga berapa group di bawah panel. Okay, penilai adalah berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan. Okay, saya pun akan kongsikan rubrik dengan kalian. Okay, okay, kaedah submission, full report hantar kepada SB dan juga penyelaras FIP melalui sistem author. Okay, technical paper dah tak perlu hantar di dalam author. Kita guna sistem OJS. Okay, so video presentation tak lebih daripada 10 minit. Okay, hantar kepada panel dan juga author. Okay, slide presentation pun hantar kepada panel dan juga submit dalam author edition. Okay, logbook perlu disahkan oleh SV dan juga dihantar melalui sistem author. Okay. Okay, so ini dia punya kaedah lah. So macam kita tanya-tanya kan, bila student submit, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, sama je kaedah sebelum ini, student submit kepada panel tapi secara manual. Maksudnya
pergi cari sendiri panel, email panel semua kan. Tapi kali ini kita, bila kita menggunakan sistem, sistem itu yang akan assignkan kita punya panel penilai ataupun reviewer. Okay, so ini adalah dia punya step-step ni lah. So tadi saya meletakkan due date dia tu adalah tarikh akhir 8 hari bulan Julai. Tapi sebenarnya saya meletakkan sebenarnya sepatutnya boleh hantar within that time. So maksudnya janganlah ditunggu-tunggu tarikh akhir iaitu 8 hari bulan. So kalau boleh selesai awal, selesai awal. Okay. Alright. So itu berkenaan dengan FYP. Ada persoalan sebelum saya serahkan kepada Dr. Hudai untuk berkenaan dengan sistem OJS? Ada soalan tak? Mana orang-orang ini? Dah faham semua tu, nampak gayanya. Dah faham semua lah. Nanti kalau interview dia ambil yang yang masih FIP 1 ke ataupun yang baru? Okey. Maksudnya ada berlaku perubahan tajuk ke macam mana? Tak ada perubahan pun. Okey. Dia sebenarnya FIP 2 ni adalah penyudah. Maksudnya awak menyiapkan FIP 1 dan juga FIP 2. Tak kisah interview tu dia nak tanya pasal chapter 1 ke, pasal 2 ke, pasal 3 ke, tapi keseluruhan awak punya kajian sebenarnya. So FIP 1 pun sebenarnya berkait rapat dengan FIP 2, betul tak? Sebab awak punya presentation tu adalah presentation keseluruhan kajian awak. Awak kena ada introduction, awak kena ada objektif, awak kena ada summary of literature review, awak kena ada cakap pasal metodologi, apa findings yang awak dapat, apa conclusionnya. Itu adalah keseluruhan daripada presentation. Okay, so FIP 1, FIP 2 sebenarnya adalah satu FIP, satu kajian. Okay, jelas tak? Jelas, okay. Thank you, Dr. Okay, ada soalan lain? Presentation tu 10 minit maksimum ya? Ya, saya macam terconfuse lah. Saya cakap sepatutnya 15 minit ke 10 minit. Nanti saya double confuse sebab saya rasa macam saya confuse tadi. Nampak saya confuse. Dr. Hudai, saya cakap 10 minit ke 15 minit sebelum ni? Dr. Ain maklumkan 10 minit. Kurang 10 minit. Tapi kalau awak nak buat lebih sikit 11 minit tu boleh lah. 12 minit boleh lah. Jangan sampai 20 minit. Okay? Okay, kalau ada macam contoh you kadang-kadang bila kita nak cakap, saya pernah dengar satu video daripada pelajar berikan itu satu projek. Dia nak kurangkan limit sampai dia suara dia saya bila nak bagi markah tak yang bagus tak jadi tak bagus. Jadi andai kata kalau kami menetapkan 10 minit, jadi sekiranya adik-adik terlebih 10 minit, maklumkan kepada panel masing-masing, minta maaf, cakaplah ayat tu yang baik sikit, cakap doktor kami minta maaf disebabkan kami kalau kami explain ringkas mungkin tidak faham. Jadi explain lah sebab apa adik macam ni, justify. Barulah panel faham apa, kenapa adik lebih daripada 10 minit, okey? Okey, terima kasih doktor. Betul lah tu, komen Dr. Hudai tu sebab saya pun pernah terima di video yang dipercepatkan jadi suara kartun ataupun sebenarnya dia tak nak suara dia dikenali ke, saya tak sure, tapi jadinya macam kita tak dengar presentation yang real, kita dengar presentation yang dia jadi kartun. Betul tak Dr. Hudai? Ya, okay, betul. So try do your best untuk presentation, nak make sure panel faham, panel dapat tangkap apa benda yang guys nak sampaikan. Tapi dari segi kalau terlebih masa tu, ya maklumkan je lah. Boleh tak? Siapa sikit tak? Boleh. Okay. Sebenarnya tak adalah 10 minit tu memang semua macam 10 minit. Kalau ada, dia balance flexible lah. Lebih sedikit tu tak ada masalah. Saya rasa panel. Cuma kita kuatiri, kita bagi masa ni kita pernah dapat yang terlampau panjang kan. Sampai dekat 1 jam nak cerita. So panel nak nunggu tu pun lama lah kan. So yang penting dia konstruktif lah you punya tu dalam timeline tu. Saya rasa dalam kalau dalam less than 50 minit pun okey lagi.
as long walaupun 50 minit tu tak melerik lah kan. You apa yang you nak sampaikan tu sampai dalam bentuk konstruktif lah. Janganlah apa tu panjang tu sebab apa tu yang you nak bubbling, sampaikan bubbling. Tu pun pusing-pusing around the bush kan macam tu kan. Tak sampai-sampai nak masuk tu. Okay, rasa panel masih boleh terima lah kalau setakat lebih sedikit tu. Yang penting penyampaian kamu tu. Okay, jangan kamu nak kejarkan masa sampai apa tu bunyi katun ataupun kamu terlalu banyak nak cakap sampai melerik. So, you kena pandai-pandai lah bersama dengan supervisor bincang apa benda nak disampaikan dalam video. Macam mana video tu nak disampaikan. Hasilnya macam mana. Okay? Okay, thank you Dr. Yati. Okay, ada lain nak tanya soalan lain lagi? Kalau tak ada, kita boleh continue dengan next part. Okay? Okay, Dr. Uday. So, saya serahkan kepada Dr. Uday lah untuk next part which is Turn in dan juga macam mana nak submit ke dalam sistem OJS. Okay, silakan Dr. Uday. Okay, sekejap ya. Saya share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nampak tak saya punya screen ni? Nampak full report Turn in ataupun ada nampak gambar-gambar tepi ni? Nampak eh? Semua website eh? Okay, so adik-adik semua dalam untuk saya rasa yang ni yang terbaru dan kita nak terus hantar kita punya technical paper ke dalam MARI proceeding. So syarat dia yang pertama iaitu technical paper. Okay, yang kedua adalah report Turn-in. Report Turn-in ni adalah untuk tahu sama ada adik-adik ada plagiarism tak untuk technical paper tersebut. So yang ni adik-adik mesti kena tanya supervisor masing-masing. Kalau misalnya ada masalah ke apa, boleh contact kepada pesyarah-pesyarah yang adik-adik kenal dan boleh tanyalah. Okey, yang pertama, adik-adik kena email masukkan email address. Ini kalau misalnya pada supervisor telah registerkan adik-adik dan akan dapat ID dan telah mereka telah daftarkan. So adik-adik boleh masuk di dalam website Turn-in. So, mula-mula adik kena login dulu first. Okay, ni saya dah banyak ni sebab saya pun student. Okay, so pilih mana satu kelas yang adik-adik telah didaftarkan oleh pensyarah masing-masing. So, buka satu, klik dan okay. Kat sini adik-adik kena tekan submit. Kat sini more action, tekan submit. Okay, kat sini, okay. Kat sini mesti adik tulis nama lah. Siapa nama? Adam eh. Adam. Nah, student saya ni. Okay, ini adalah Adam. Nama ayah nama siapa, Adam? Tanya dia. Zainuddin. Oh, Zainuddin. Okay, Zainuddin. Okay, sekarang ni technical paper. Okay, ini memang adik-adik kena buat lah. Okay, first. So, okay, sebelum adik-adik nak ambil ni, adik-adik kena ambil dokumen. Dokumen tu kena ambil yang dah siap buang reference. Okay, so saya dah siap dah buang satu dokumen technical paper saya yang saya dah siap remove saya punya reference. So, tekan yang ni, tekan. Okay, so upload. Okay. Lepas tu sistem akan generate kan, dia akan uploading. Okay, dia akan keluar dalam satu paparan begini. Sekejap eh. Okay. Okay, confirm. Tekan confirm. Okay, lepas tu dia akan keluar paparan begini. So, tekan go to assignment inbox. Okay, so dia akan keluar begini. Dia akan loading similarity yang begini. So, mungkin dalam 5 minit ke begitu. So, tekan refresh untuk dapatkan report masing-masing. Kalau ada masalah, boleh tanya supervisor masing-masing. Okay, so mana report dia? Okay, saya buka satu contoh lah yang kat sini. Saya ambil yang 11% ni. Bila kita contoh
contoh andai kata yang similarity bagi Adam Zainuddin ni dah keluar, so bukalah sini ya, saya tekan satu yang lain. Okey, contohnya 11%. Okey, 11% ni masih lagi boleh lagi kan kalau kita 10% ni. Tetapi sekiranya ada yang 3 lebih pada 30%, pastikan adik-adik tengok kat sini macam contoh. Yang ni tak boleh tukarlah, no problem. Contoh, okay, ini adalah yang adik-adik kita boleh nampak. Ini adalah ayat daripada sistem ni detect yang adik-adik ada plagiarism dengan yang lain. Okay, so macam mana kita nak dapat report ni? Okay, so pertama adik-adik kena pergi kat bawah sekali, belakang sekali sekejap eh. Okay, sekejap. Okey, kat belakang sekali ni ada satu. Oh, sekejap. Dia tak ada kat sini. Kita kena download. Sorry, kena download dulu first. Okey, download. Okey, tekan download ni sebelah kanan kat sini. Tekan download, tekan current view. Okey. Lepas tu. Lepas tu, bila dah dapat, dia tengah download sekejap eh. Adik akan dapat satu report. Okey. Dia akan dapat satu report begini. Okey, reportnya bentuk begini. Okey, ini adalah report yang nampak yang sama, ada sama dengan yang lain kan. Tapi ini tak ada masalah sebab 11%. Okey, cuba adik tengok kat belakang. Okey, yang ni. Ini kalau belakang pada technical paper akan nampak report ini. Ini yang penting untuk pesyarah, supervisor, reviewer yang akan tengok mesti kena kurang daripada 30%. Okey, andai kata adik-adik lebih daripada 30%, so cuba tengok percentage dia yang ni. Okey, contoh eh, kat sini dia tulis warna merah kan, warna merah. Oh, 3% banyak juga eh, 3%. So, adik-adik kena fokus yang tulisan kat atas ni yang berwarna merah. So ini warna hijau, ini warna biru kan. So kita kena fokus yang tu je kita baiki. Okey? Boleh? Okey. Dah settle dah bab untuk report turning in. So sekarang ni ada sebarang masalah ke report turning in? Tak ada eh? Okey, saya teruskan kepada template mari. Saya nak sentuh sedikit. Template mari ni ada dua, iaitu template Mari version yang kedua, versi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, saya tunjukkan dulu template proceeding Mari. Okey, template proceeding Mari ni kalau adik-adik tengok memang dah cantik dah. So adik-adik kena follow betul-betul. Macam contoh eh, ada setengah saya tengok dia dia kalau macam contoh kadang-kadang kita buat dalam words yang lain. So adik-adik copy dan paste tu, kalau boleh copy tu dia mesti kena keep text, dia keep formatting ke macam tu lah. Maksudnya dia kena copy tu betul-betul ikut padanya. Dan adik-adik selepas pada copy dan paste masuk ke dalam template Mari, pastikan kena refer balik yang template yang betul. Ni okay, ni font berapa dan sebagainya eh. Okay. Okay, dan saya perasan sebab saya nampak student saya, saya harap student lain tidak buat perkara yang salah macam ni. Okay, bila adik-adik nak buat citation, okay, tahu tak citation ni apa? Okay, reference adalah sesuatu yang kat belakang ni, yang kita refer orang bercakap, orang tulis apa, bukan kita refer meniru, kita refer ayat dia. Contoh eh, di dalam satu technical paper yang lain, journal dia tulis itu, Dr. Hudai suka makan nasi. Okay, memang saya suka makan nasi. Tetapi cara adik menulis di dalam technical paper ni, adik-adik kena ubahlah ayatnya. Nasi itu suka, nasi adalah sesuatu kegemaran makanan Dr. Hudai. Ayat dia berbeza dan ambil citation tersebut. Okay, macam mana nak ambil citation tersebut? Okay. Untuk bagi template Mari, dia kena buat citation dalam bentuk satu. Macam contoh eh, indicate reference by, ini yang telah dicakapkan oleh satu tadi. Siapa satu ni? Okay, so adik-adik kena pergi kat belakang ni. Ini adalah satu, nama dia adalah B. Klaus and P. Horn. Ini adalah yang bercakap pasal yang tadi. Maksudnya ada setengah, kalau adik-adik perasan, ada setengah yang cakap macam ini. Cara penulisannya begini. Okay, ni Ahmad
sorry, Ahmad 2021. Kita tak nak macam ni. Kita nak macam ini. Ini yang betul. Okay? Ini yang saya nampak lah. Okay, yang seterusnya. Cara penulisan formula. Okay, yang lain-lain adik boleh tengok lah. Okay, cara penulisan formula mesti kena EQ.1. Bukan equation 1. Okay? Dan setiap apa yang adik-adik dah mention, pastikan kena kena maklumkan di sini. Okay, kena maklumkan di dalam paragraf. Terangkanlah. Okay, seterusnya. Ingat betul-betul ya. Sekejap lagi kita ada kuis tau. Saya nak bagi kuis bagi harga hadiah lumayan ni nak bagi ni. Okay. Okay. Untuk table. Okay, table pastikan kena atas tajuk berada di atas table. Okay, ramai saya tengok sebelum ni. Tajuk table ni berada di bawah lah, duduk tepi lah, sengit suka hati dia je. Jadi pastikan table, tajuk table ada ke atas. Next, figure. Okay, figure ingat. Figure pula mesti tajuknya di bawah figure. Okay? Dan ini adalah cara penulisannya lah. Okay. Dah, lepas tu. Okay, ni. Okay, saya terangkan yang last eh. Okay, reference. Okay, adik-adik tengok eh. Cara penulisan reference adalah B.Klaus and P. Horn. Okay, ini adalah untuk buku. Okay, andai kata kalau misalnya adik-adik ada ambil daripada jurnal, so ini adalah cara penulisan untuk jurnal. Okay, mari kita lihat eh. J.U.Duncombe, I. Ni apostrophe ke apa panggil ni? Okay, ni adalah tajuk. Koma, lepas tu apostrophe lagi. Ini adalah tajuk eh. Okey, andai kata nama saya. Nama saya Nurul Hudai binti Abdullah. Binti tak boleh masuk. Okey, so macam mana nak tulis kat sini? Kita tulis n.h.abdullah, koma. Okey, apostrophe apa tajuk namanya? Okey, boleh? So, pastikan semua reference kena detail betul-betul. Okey? Okay, settle bab untuk template mari bagi versi bahasa bahasa Inggeris. Okay, don't save. Okay, next saya terangkan bahasa Melayu. Ada tak yang tulis dalam bahasa Melayu? Technical paper? Ada eh? Mesti ada punya ni. Okay. Okay, untuk technical paper ni, pastikan dia ada berbeza sedikit lah. Okey, tajuk tak apa dalam bahasa Melayu, no problem. Semua dalam bahasa Melayu, no problem. Ikut sebiji yang ni. Kecuali abstract. Okey, abstract mesti kena buat dua versi. Satu versi bahasa Inggeris. Bila versi bahasa Inggeris duduk ke atas dan dia kena sengit. Okey, italic eh. Tetapi, dan dia ada keywords. Okey, dan dia pun italic juga. Okey, next adalah abstract di dalam bahasa Melayu. Okey, dia adalah kata kunci dan sebagainya. Ini saja perbezaan di antara versi bahasa Melayu dengan versi bahasa Inggeris. Okey? Sebab apa? Kenapa kita kena buat abstract? Okey. Orang-orang international bila proceeding kita hantar kepada akan dapat di online. Bila online orang akan teruja membaca kita punya manuskrip dan dia nak tahulah sebesedikit berkaitan tentang kita punya projek ni. Apa yang kita buatlah. Okey. Okey, seterusnya template mari dah settle. Sekarang ni saya nak macam mana nak ajar OJS. Ada student saya nama Haziq. Haziq? Ada dekat. Okey, Haziq, boleh share screen? Ya. Kita nak demo sedikit. Saya akan ajar Haziq macam mana nak buat ni. Okey, so sekarang ni Haziq, adik-adik semua, okey, Haziq akan jadi pendemo saya, okey, sebab dia tak register lagi. So, yang pertama Haziq kena type mari UTHM. Okey, enter. Okey, yang atas sekali. Okey, so sebabkan Haziq belum register, so Haziq pergi ke kanan atas, nampak dah ada register. Itu pun boleh. Itu pun boleh. Okey, tekan. Okey, masukkan nama Haziq. Okey. Masukkan nama family, nama ayah kita, affiliation, tulis center, C-E-N,
Center for Diploma Study. Center for Diplomas, okay. Ini guna siswa punya email ke doktor? Cuba email Gmail you. Oh, Haziq, hash depan bas ni eh? Haa. Okay. Tu tak payah. Yang pertama, yang kedua tak payah. Okay, register. Bahaya tu, main klik je tak baca. Itulah pasal. Cepat tunggu. Oh, username can contain only lowercase. Oh, username boleh tak semua? Okay, cuba try. Okay, so dah register dah. Okay, so next. Okay, login balik semula. Naik atas, naik atas. Okay, Haziq dah login dah. Tengok atas nama Haziq tu ada? Sebelah kanan. Ni. Okay. So, try log out. Log out. Okay. Okay, so Haziq login balik semula. Yang lain-lain boleh register sekarang. So sebab adik-adik dah kena buat dah kan untuk yang ni. So boleh register. So yang pertama, Haziq dah boleh make a submission. Okay, tak apa. Sebenarnya Haziq punya paper dia tengah proofread. Jadi saya berikan tugas untuk submit ni kepada yang lain pula. Terima kasih Haziq. Okay Ong, dipersilakan Ong. Okay doktor. Okay, ramai saya punya demo hari ni. Okay, dipersilakan Ong. Okay, untuk pengetahuan adik-adik, bila nak menghantar technical paper, mesti kena ada dua dokumen yang perlu disediakan. Yang pertama adalah technical paper yang mengikut kepada format MARI. Yang kedua adalah you punya report turn-in mesti kurang daripada 30%. Okay, dipersilakan Ong. Macam mana kita nak login? Okay, login dulu first. Okay, so okay, cuba tekan current issue. Okay, okay, make a submission. Okay, make new submission. Okay, kat sini, orang dah ready dua benda tu. Okay, so sekarang ni. Okay, so sekarang ni, okay. Yang pertama, bila adik tekan make a new submission, so akan keluar section. So tekan section. Okay, nampak? Tekan civil engineering. Okay, cuba tengok kat bawah, baca betul-betul. Submission requirement, yang pertama, submission has not previously. So betul lah, kita tak pernah lagi publish, so tick yang tu. Okay, yang kedua, submission file in awards dan sebagainya. Okay, yeah. Yang ketiga, URL reference. Yes, betul. Yang keempat, text is single space mengikut kepada format template MARI. Okay, betul. Okay, next adalah bla bla bla. Okay, yeah, betul. Okay, so comment for editor bawah sikit. Okay, comment for editor ni, kalau misalnya adik-adik ada nak komen apa-apa, so boleh komen kat sini. Kalau tak ada, boleh teruskan je. Okay, yang kedua, yang seterusnya, corresponding contact. Yes, siapa yang jadi hantar ni adalah corresponding contact. Okay, I agree the contact. Yes, I agree my data. Okay, bla bla bla. Okay, next. Save and continue. Okay, kat sini adik-adik dah kena upload. So, tekan select article component, article text. Okay, kat sini upload. Cari technical paper on. Okay, open. Okay, so continue.
Okay, continue. Okay, Ong dah kena hantar lagi satu. Lepas tu tekan add another file. Okay, okay kat bawah ni. Select artikel komponen bawah lagi dek. Okay, yang tu. Adik tekan others sebab kita nak report turn in. Okay, cari report turn in. Okay, make sure kurang daripada 30%. Okay, continue. Okay, continue lagi. Okay, complete. Okay, so kita dah nampak ada dua dokumen yang adik-adik akan nampak. Andai kata saya pernah ada sistem problem. So, kenapa ada satu je, technical paper je. So, adik-adik nampak tak sebelah kanan tu upload file? Nampak tak? Nampak tak upload file sebelah? Okay. Tu nampak tak upload file? So, boleh upload balik semula yang mana yang tertinggal. Okay, next pergi ke save and continue. Okay, kat sini Ong kena buka Ong punya technical paper sebab kita nak copy paste. Okay, kat sini adik-adik kena masukkan tajuk adik-adik. Okay, tajuk. Copy paste je pun boleh. Okay, kejap ya. Copy paste tajuk. Lepas tu copy paste juga abstract di bahagian bawah. Abstract pastikan kurang daripada 300 patah perkataan. Okey, turun lagi bawah. Okey, kat sini yang penting. Add contributor. Sekarang ni berapa orang dah penulis dalam ni? Okey, masukkan. Nama Eng dan Chiu. Okay. First Eng, Angie, tak tahu, tak ingat nama. Okay, sorry. Okay, nak email address Eng? Okay, doktor, saya mencelah sekejap. Boleh. Okay, kiranya Eng ini adalah wakil kumpulan. Okay. Sebab saya takut nanti semua submit. Eng ni ada lagi dua member dia, dia dalam satu grup. Eng ini adalah wakil kumpulan, dia yang submitkan. Okay? Clear . Okay, teruskan. Country, Malaysia. Okay, turun lagi. Okay, contributor, okay, tekan author. Author, okay. Okay, save je. Save, okay. Next, tambah lagi sebab ada berapa orang? Ada 3 orang kan? Contact, tak payah, itu tak payah. Okay, email terus. Okay. Author. Okay, save. Okay, seterusnya nama saya Ong. Nurul Hudai Abdullah. Email NOORUL. Email. Tak apa, doktor tak perlu. Email terus, okay. Email Nurul NOORUL. Dah. Okay. Okay, next. Author juga. Okay, then save. So ada 4 orang di dalam kita punya ni. So masukkan teruslah semua. Okay. Okay, so seterusnya turun ke bawah. Okay, types this predict ni tak perlu. Okay, keywords. Daripada abstract tadi ada keywords kan? Okay, copy paste saja masuk di dalam ni.
Okay. Then terus save and continue. Alright. Okay. Okay, dah settle. So, confirmation ni finish submission. Okay, ni step terakhir lah. Tak sampai 5 minit dah selesai dah lah. Buat paper lama kan? Okay. So, okay. Yes, Sazani. Okay, so ini dah selesai. Maksudnya adik-adik dah selesai. Apa yang adik-adik kena buat? Yang pertama, bila dah selesai, print screen. Print screen ni, print screen ataupun you ambil gambar, you tunjukkan kepada you punya supervisor yang mengatakan you dah hantar. Maksudnya supervisor dah relax lah, tahulah you dah hantar. Okay, walaupun supervisor dapat email tapi you kena juga tunjukkan kepada supervisor yang mengatakan you dah hantar benda ni. Okay, technical paper. Alright. Okay, thank you for all. Okay, so saya nak tanya, ada sebarang permasalahan? Boleh tanya saja. Okay. Tak ada? Boleh tanya kalau ada apa-apa yang tak clear ke apa ke. Boleh tanya. Direct tanya je. Okay. Tadi OJS ini yang akan submit hanya wakil kumpulan sahaja. Okay. Jangan 4-4 ataupun 3-3 orang semua nak masuk, semua nak submit. Tak boleh. Okay, dia hanya wakil sahaja yang perlu login dan juga submit. Ya, betul. Maksudnya tadi, Ong dia ada 3 orang. Ong, Eng dan juga Chiu. Tetapi yang hantar ni adalah Ong. Bukannya kesemuanya. Tak perlu. Hanya satu sahaja perlu hantar. Okay? Okay. Dan jangan lupa juga masukkan contributor tu you punya supervisor. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya... Tak ada soalan. Ya, Jasmine, dipersilakan. Tak ada. Oh, tak ada. Okay, terima kasih Jasmine. Doktor Uday ada ni tanya. Doktor, apa beza OJS dan MARI? Okay, Doktor Uday jawab lah. Okay, sebenarnya OJS ni adalah satu sistem. Open Journal System. Dia adalah satu sistem macam website, macam author, macam gitu. MARI ni pula adalah nama bagi proceeding kita yang besar. Okay, adik-adik ni kira beruntung. Okay, kesemua paper-paper akan terus masuk ke dalam satu sistem dinamakan OJS. Okay, dan bila reviewer iaitu pesyarah-pesyarah bila membaca hasil penulisan adik-adik, sekiranya adik-adik punya tulisan ni wah sangat bagus, boleh pergi ke jurnal. Jurnal ni international tau baca. Jadi bila tengok oh boleh pergi ke jurnal, ada yang kata oh ni tak boleh pergi jurnal, kena pergi ke mungkin conference, pergi ke MARI Proceeding. So MARI Proceeding adalah satu platform yang kita akan hantar semua manuskrip adik-adik yang telah dibaiki, telah cantik untuk terus pergi ke international. Sama juga begitu. Cuma dia ada ranking-rankingnya. Macam contoh Proceeding ni insyaAllah kita akan ada masuk akan dalam scholar insyaAllah satu hari lagi. Okay, jadi sebab tu maksudnya di dalam satu namalah Proceeding. Proceeding MARI. Multidisciplinary, namalah lupa dah. Banyak sangat namanya. MARI itulah, benda samalah. Okay? Okay, faham eh? Okay. Okay, tak apa. Saya ada satu aktiviti. So, adik-adik kena get ready. Telefon masing-masing. Pernah main Kahoot tak? Okay, saya akan berikan hadiah kepada pemenang yang pertama saja tau. Sebab saya nak bagi hadiah lumayan ni. Dah lama saya tak jumpa tahun 2 ni Dr. Ain. Tindu. Kecuali student FIP saya ni dah siap dah, memang dah kena balon dah setiap hari dengan saya. Okay so sekarang ni saya nak minta adik-adik get ready. Kahoot. Saya nak main Kahoot dengan adik-adik. Okay sekejap saya nak nak ni dulu. Saya pun first time main Kahoot ni. Tak tahulah jadi ke tak ni. Okay, InsyaAllah so, jadi. InsyaAllah. Okay, so sekejap saya share screen. So boleh get ready lah dengan get ready. Masing. Okay, boleh buka Kahoot, Google Kahoot. Okay, masukkan nombor pin ini.
Saya ada 5 soalan. Okey, masuk. Soalan dia ni soalan yang sama juga yang saya terangkan dengan Dr. Ain. SB nak masuk pun boleh ya. SB nak masuk boleh. Ada 125. Okey, caranya Google Kahoot, Kahoot, dan masukkan game pin yang ni. Dapat 6311000. Ni bukan nombor telefon saya, nombor dia. Tapi rasa dia orang ni dah terer dah main kahoot. Wah, itulah saya first time ni nak main ni. Wow, handsome sangat. Okey. Biasa non-name ni lecturer. Okay, cepat-cepat. SB dia pantau je, dia tengok make sure anak tu student dia masuk ni. Make sure student ada nama lah. Ha, tak ada, dia siap ni. Siap mudah-mudahan ni. Okay, 81. Mari. Bagi masa, lepas tu saya akan lock. Kalau dapat tengok skrin yang saya telah berikan ni dan ada type apa ni tanda jawapan di telefon masing-masing. Okey. Okey. Settle eh? Jawapan kena betul dan juga cepat. Cepat. Okey, ada lagi? Cepat. Ada lagi dekat time. Kita tunggu sampai 100 lah. 100 kita on. Kita on eh. 100 kita on. Okay. Satu lagi. Lepas tu saya lock. Cepat. Tolak pula satu. Okay. Lain. Okay. Kita lock doktor. Okay, so saya lock. Okay, boleh mula sekarang. Okay, mula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem apa yang kita gunakan untuk upload technical paper? Semua betul lah, tak ada salah. Okey, jawapannya adalah open journal system. Masa saya baru cakap tadi ada yang salah Dr. Ain. Kecewanya. Okey, next. 14 orang. Tak apa. Okey, ada lagi peluang. Okey, next question. Oh, siapa yang paling tinggi ni? Wah, Tan ni paling cepat ni. Hebat. Okey, next. Adam, teruskan. Soalan yang kedua. Di dalam technical paper, berapakah jumlah maksimum patah perkataan bahagian abstrak? Okey,
adalah 300 patah perkataan. Bermaksud dalam abstrak pastikan adik kira, bukan adik kira, kat bawah tu memang ada tulis. So memang kurang daripada 300 patah perkataan. Kalau lebih adik adjust ya. Okay, next. Siapa ni? Wah, tan lagi ni. Okay, seterusnya next. Adam dah kena pintas dah. Tajuk bagi jadual berada di atas jadual atau di bawah jadual. Atas jadual. Okey, jawapannya pastikan bila jadual, jawapan dia adalah atas jadual. Okey, next. Siapa ni? Ah, Tan lagi ni. Okey, cepat-cepat Zulaika, kejar-kejar. Next. Soalan yang keempat. Tajuk bagi gambar rajah berada di atas gambar rajah atau di bawah gambar rajah? Bawah gambar rajah. Pastikan gambar rajah di punya title ada di bawahnya. Okey, kita tengok siapa yang kena. Oi, Zulaika. Okey, Tan. Kesihatan. Okey, sikit lagi. Ivy, cepat kejar. Okey, next. Soalan yang terakhir. Bagaimana cara citation di dalam technical paper? Cakap tadi. Begini cara citationnya, iaitu contoh phosphorus P is a key nutrient. Maksudnya adik dalam kurungan macam ni. Ini adalah siapa yang cakap? Ini yang satu ni lah yang kat belakang dia akan tulis. Okay, so mari kita lihat siapakah pemenang. Ini betul. Kepada Tan, Zulaika dan Ivy, pilih WhatsApp saya segera selepas ini. Okey, ada nombor telefon saya . Okey, terima kasih kepada semua yang join. Terima kasih kepada semua yang join kita punya sesi kahuk kita. Gembira hari ini. Tak semena-mena dapat hadiah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada adik-adik semua. So ada sebarang persoalan yang ingin bertanya, saya bukakan, boleh juga chat. Okay, Ong. Okay, Ong ada tanya. Masa create author di mari tadi, corresponding author should be SB. Okay, it's okay sebab nanti adik-adik kena, sekiranya ada pembetulan selepas ini, adik-adik kena baiki corresponding SB tak perlu. So you yang first sebab you yang hantar, lepas tu barulah yang lain-lain tu pastikan you masukkan dalam contributor tu. Tak ada masalah. Boleh saja. Okay, seterusnya ada lagi soalan? Dr. Dai, kiranya waktu patah balik untuk correction tu, yang contributor lain tu akan dapat notification email? Ya, betul. Tujuannya adalah sama-sama sebab ini adalah paper yang kita tulis. So sama-sama kena baiki sama-sama sebab ini adalah kerja hati kerja kita sama-sama kan. Jadi selepas pada adik-adik pergi ke LI ke, kalau misalnya ada perlu kena baiki, so adik-adik kena baiki. Kenapa? Jangan fikir malas lah saya nak dah LI dah tak nak dah tak boleh macam tu. Sebab ini adalah hasil kerja adik-adik. Nanti bila adik nak kerja, ada list yang you all publish di dalam you punya resume ataupun CV. So memang baguslah untuk hasil penulisan bila kita minta kerja nanti.
Okey, seterusnya ada soalan? Okey, Dr. Ain. Rasa student ni dah tak ada soalan ni rasa ni ni. Boleh ambil sesi fotografi ke ataupun macam mana? Ah, ada soalan lagi tak nak tanya? Kalau nak tanya boleh tanya, saya buka dalam masa 2 minit ni lagi. Okey, silakan. Chat, nak tulis kat chat boleh, nak cakap direct pun boleh, tak ada masalah. So kalau biasanya tak ada soalan ni maksudnya dah faham, betul-betul faham ni. So dah tahulah kot figure tulisnya dekat bawah figure, kalau table tulisnya dekat atas table. Captionnya. Okay. So saya assume masing-masing dah tak ada soalan kot. Kod SB ada soalan ke nak tanya ke? Tak ada tu Dr. Ain. SB pun dah tak ada dah. Alhamdulillah. Okay, kalau dah tak ada saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hudai atas perkongsian pada hari ini. Saya kira banyak info yang diorang dapatlah. Saya rasa jelas cara kaedah macam mana kita nak gunakan sistem OJS. So dah tahulah OJS itu adalah sistem untuk kita mengupload ataupun mempublishkan kita punya hasil kerja. Dan MARI itu adalah di bawah OJS. MARI itu adalah under PPD, iaitu under Center of Diploma Studies. So insyaAllah sekarang ni MARI punya proceeding adalah non-scopus. Betul Dr. Hudai? Ya betul. InsyaAllah coming soon. Non-scopus. Ya insyaAllah dalam masa setahun dua ni kita akan apply for scopus insyaAllah. So saya mengharapkan semua mendapat input dan juga take mark lah. Take note lah. Segala deadline-deadline yang telah ditetapkan dan yang penting adalah you guys on track dengan supervisor. Okay. On track dengan supervisor insyaAllah last kali boleh submit lah. Kalau dengan supervisor you tak boleh nak on track. So benda tu agak payah sebenarnya. Okay. So sebelum kita tamatkan kita punya majlis, Dr. Hudai request kita nak ambil gambar ramai-ramai. Okay, Dr. Hudai. Kat semua student ni. Okay, so buka kamera masing-masing. Untuk kita ambil gambar yang perempuan, sila tutup aurat lah. Okay, hi Ong. Hi Iskandar Ern. Oi, ramai ni, rindunya saya. Rambut panjang adik, kedai tutup eh. Okay. Kedai tutup doktor, tak boleh pergi. Itulah. Tak apa. Apa pun kami tetap sayang. Okay. Okay, buka kamera kita nak ambil gambar ni. So yang mana kat college, sabar. Sikit lagi kita sikit nak lagi berjuang. Lepas tu, lepas ni boleh balik rumah dah. Okay. Satu. Okay, boleh Dr. Ain? Dr. Ain duduk kat tengah sikit, Ain, doktor. Tengah sekejap eh. Tengah. Okay, kan. Sini. Okay. Okey, saya kira 1, 2, 3. Okey, next, sekejap saya simpan dulu. Okey. 1, 2. Ada yang dekat tepi laut, Hafizul, Hafizuddin. Okey, 1, 2, 3, peace. Okey, terima kasih adik-adik semua. Alhamdulillah saya beri. Terima kasih, Dr. Sama dok, saya nak bagi link. Sekejap, nak bagi link kehadiran. Kita nak bagi sijil. Attendance. Sekejap ya, saya nak bagi sijil. Link kehadiran untuk sijil. Sekejap. Okey, sebab kita nak berikan sijil kepada adik-adik. Okey, sila isi attendance di tepi. Di chat, ruangan chat. Pastikan adik-adik kena isi attendance ni untuk kita uruskan e-certificate. Okey, Dr. Ain, silakan. Okay, link telah diberikan dekat ada ruangan chat. So boleh isikan attendance untuk kehadiran pada hari ini. Yang you guys insyaAllah akan diberikan juga e-certificate. InsyaAllah melalui email. Okay,
So kita sudahi, kita tutup majlis kita dengan tasbih kubara dan juga surah Al-Qasas. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Ivy, siapa lagi pemenang tadi lupa lah. Tan Zulaika. Ah, Tan Zulaika, kontak saya segera. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you, doktor. Iya, sama-sama.